Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai, ratusan anggota TNI Kodim Indramayu membersihkan sungai penuh sampah. Aksi karya bakti TNI ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dalam menjaga alam dan mencegah terjadinya bencana alam. Anggota TNI Kodim 0616 Indramayu menggelar karya bakti pembersihan sampah di area irigasi wilayah kota Indramayu. Ratusan anggota TNI dengan membawa cangkul dan alat-alat kebersihan membersihkan saluran irigasi kota Indramayu. Mulai dari sampah hingga pepohonan yang melintang di sungai tidak luput dari pandangan anggota TNI. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi dan diperintahkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang serentak dilaksanakan di seluruh Kodim di seluruh Indonesia. Hal ini di sini kami sudah melaksanakan di 17 Koramil dan 1 Makodim. Hari ini kita melaksanakan di daerah kota, melibatkan kurang lebih dari 200 personel gabungan TNI, Polri, dari Dinas Timrum, Tagana, PRI, dan unsur-unsur yang lain. Karya bakti ini juga melibatkan Polri, Dinas Kimrum, serta warga masyarakat sekitar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan.